Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alan nikaha ibadatan lil ummah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Guar menggaran nuklar jadi cimatanya bangsa naratas kedalna cinta beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan janji asih nubihari kiwari parantos ngabukti kalayan dipatri ku jatuh kerami. Malati ligarna ati sadaya jalmi manjatkan puji kadat Allah anu maha suci, Allah anu maha widi, Allah anu izzati kinu muji kanu dipuji sarta ati sejamuji anu malah mandar masing ngajantenkeun panghias ati. Kalayan campaka ligarna dada sadaya jalma manjatkan puja kadat Allah anu maha kawasa, Allah anu urbawisesa, Allah anu azza wa jalla anu barantos mempertemukan kedua mempelai pria sinareng wanita anu diawali ku pandangan mata anu pertama anu ngabalukarkeun ngancikna rasa katresna anu ngamuara dina dada anu ngabalura dina jiwa anu akhirna terlaksana hiji cita-cita anu mulia anu beh ditunanjuk curug galur nu kapungkur mapai tapak sunnah rasul awujudkeun janji Allah kalayan nganggo referensi anu pasti hiji ayat Allah dina Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Kalayan diperkiat ku hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya ma'syara syababa manistata aminkumul ba'ah fal yatazawaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji fa illam yastati fa alaihi bisyam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil al-mukarramun. Para alimil ulama ju'ama kiai sesepuh tokoh masyarakat wabil khusus kita bersama yang kita ta'zimi yang kita cintai yang alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah lewat acara apapun dan di kesempatan manapun di mana zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikumandangkan nama beliau selalu kita sebut, tidak untuk mengkultuskan beliau karena Al-Imam Umar Ibnul Khattab menyampaikan sebuah maqalah madhus suyuhi aqrabu ilallah. Ketika kita dimanapun memuja memuji guru menyebut nama guru, maka sebutan itu akan menyebabkan kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka semoga lewat kecintaan beliau guru kita bersama al-maksud Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, kecintaan ini bukan hanya di dunia tapi ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal al-mukarram. Para imam-imam manaqib, para habaib, para hujjah, juga seluruh keluarga besar beliau, ummi dan putra, juga mantu yang telah diijab kabulkan pada siang hari tadi, dijadikan oleh Allah rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Saudaraku para muhibbin rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini insya Allah ta'ala saya tidak akan panjang kalam dan berbicara karena tadi telah sama-sama kita dengarkan dari Sahibul Bait dalam sambutan. Beliau sudah sangat lusuh, sangat capek, betul? Berbicara di tempat pernikahan mungkin semuanya menginginkan tidak terlalu panjang.
Sohibul bed pingin cepet-cepet mukaan amplop. Panganten pingin cepet-cepet muka. Dan juga kita sekalian memang kalau berbicara capek, semua manusia tidak ada yang tidak. Betul? Yang namanya makhluk hidup, apalagi di kalangan Jamiah Zikir Manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Betul? Maka selepas acara, saya langsung menuju ke tempat ini, walaupun memang ujiannya sungguh luar biasa. Dari mulai berangkat di Pondok Pesantren Barokatul Qodiri Kelari, diawali dengan ngadorong mobil. Cius eta. Sampai di pertengahan jalan, maka ban yang sebelah kanan depan pecah. Setipnya sudah habis. Akhirnya ini serius. Artinya apa? Berbicara tentang sulit, capek, susah, manusia tidak ada yang tidak capek. Betul. Kenapa? Karena hakikat sebuah kehidupan adalah perjuangan yang harus kita lakukan. Maka kalau berbicara dalam masalah akdun nikah, bahasa yang sering kita dengar adalah kita mengawali berumah, padahal tidak semuanya rumah ada tangga. Betul apa enggak? Tetapi kenapa sih orang tua dulu mengibaratkan orang yang nikah yang mengarungi baterai samudra rumah tangga dengan kata-kata berumah tangga, padahal tidak semuanya rumah mempunyai tangga. Artinya apa? Dulu rahimakumullah, dalam sebuah baterai rumah tangga, ulama telah menyimpulkan dengan kata nikah. Kalau seandainya kita perinci satu persatu lafaz nikah, dari mulai nun, nikmatul ibtida, artinya orang yang memasuki pintu legitimasi yang namanya rumah tangga, diawali dengan sebuah keindahan dan kebahagiaan. Betul. Betapa tidak indah dan tidak bahagia yang namanya pengantin baru, semuanya sudah dipersiapkan. Tempat tidur sudah dipersiapkan. Betul apa enggak? Makanan dari mulai kue naon deui. Makan pun kadang-kadang sudah diingatkan. Orang laki-laki belum wayahnya makan umpama secara kebiasaan pribadi, tapi kadang mertua sudah rewel bilang kepada anaknya, itu suamimu takutnya lapar. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ini yang dimaksud oleh ulama nikmatul ibtida. Rumah tangga adalah awalnya indah, bahagia, dan menyenangkan. Artinya apa? Kita bukan hanya kesenangan, walaupun semua manusia menginginkan hidup dan kehidupan ini penuh dengan kebahagiaan dan kesenangan. Betul. Tetapi Allah pun telah memberikan satu isyarah kepada kita dengan satu ayat azwaja. Artinya apa? Allah menciptakan manusia hidup di dunia dengan berpasang-pasangan. Betul. Ketika yang dimaksud berpasang-pasangan, sering kita dengarkan dari para guru-guru kita, ketika Allah menciptakan siang, maka ada siang, ada
bareng yang ikut semoga lancar usahanya, lunas utangnya, amin ya rabbal alamin. Ketika Allah menciptakan manusia bahkan dunia beserta isinya azwaja berpasang-pasang, artinya Allah menciptakan ketika kita menemui siang pasti di situ pun Allah menciptakan ada kaya, ada miskin, ada tinggi, ada mancung, ada orang. Artinya apa? Kesenangan dan kesusahan yang Allah ciptakan di muka dunia ini, yang senang bukan untuk lupa diri, dan begitu pun ketika susah bukan untuk diratapi. Maka baginda Nabi memberikan sebuah isyarat kepada siapapun yang akan melaksanakan akad pernikahan dengan sebuah bahasa, man nakaha wa ankaha lillah wajabat wilayatallah, man sing soto wong, man siapapun orangnya, mau orang Sunda, orang Jawa, Betawi, orang manapun, yang namanya manusia nakaha, ini kalimah nakaha ibarat santri kalimah lazim, yang menikah. Ini kata baginda sungguh sangat indah bahasa yang dikeluarkan oleh baginda Nabi. Man siapa saja, mau laki-laki atau, maka nakaha dia nikah, yang laki-laki nikah sama calon istrinya, begitupun sebaliknya yang perempuan menemukan tambatan nikah terhadap calon suaminya setelah ijab dan kabul menjadi suami istri. Maka tidak hanya sampai di sini, karena kan rukun nikah ada 5. Satu, calon pengantin laki-laki. Kedua, calon pengantin perempuan. Yang ketiga, adanya bapak wali. Yang keempat, adanya ijab dan kabul. Dan yang kelima, yang keempat, adanya syahidain, saksi dua. Dan yang kelima, adanya ijab dan kabul. Artinya, kata baginda Nabi, manakah barang siapa yang menikah laki-laki dan perempuan, maankah, dan barang siapa yang menikahkan, karena di sini bahasanya bahasa mutaaddi, artinya berarti di sini wali, orang tua, ibu bapak yang hendak menikahkan anaknya kepada siapapun, kata baginda Nabi, lillah manakah wa anta lillah, dengan dasar karena, maka kata baginda Nabi, wajabat wilayatallah, wajib terhadap siapapun yang mau nikah dan menikahkan anaknya dengan dasar karena Allah, wajib mendapatkan pertolongan Gusti Allah. Yang menjadi permasalahan di sini adalah apa itu lillah atau karena Allah. Karena sebahagian ulama menyampaikan dan berpendapat, orang yang lillah adalah orang yang berbuat tanpa pamrih katanya. Kalau seandainya orang berbuat tanpa pamrih, bukan berarti kita tidak sependapat dengan ulama yang menyampaikan orang berbuat tanpa pamrih. Karena di dunia ini sungguh sangat sulit ditemukan jika seandainya kita berbuat sesuatu tanpa pamrih, betul? Tanpa apa yang ingin kita perbuat itu ada hasilnya bagi kita. Kenapa? Orang dagang tentu menginginkan keuntungan dalam dagang, betul? Orang tani
tentu menginginkan laba dan keuntungan di dalam tani. Maka bersyukur kita kepada Allah lewat guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Beliau memberikan satu isyarat pemahaman terhadap kita, orang yang lillah adalah orang yang merasa semuanya adalah karena Gusti Allah. Artinya, kau yang mempunyai pasangan, seburuk apapun pasanganmu hari ini, merasalah karena Allah lah yang menjadikan pasanganmu seperti itu, dan juga karena pilihanmu lah untuk memilih pasangan kamu dulu. Betul? Betul apa enggak? Tapi lewat beliau pun ya mungkin manusia mempunyai keinginan, kalau tidak ada titipan atau keinginan dari Gusti Allah. Di sini kita bersyukur mutiara yang sangat berharga lewat guru dan orang tua kita bersama. Bahasa karena Allah adalah apapun yang terjadi terhadap kita, susahmu, senangmu, bahagiamu, bahkan sakitmu sekalipun, merasalah semua karena Gusti. Karena Gusti. Maka kata baginda Nabi, jika orang nikah dan orang tua menikahkan sudah merasa semuanya minallah ilallah, semua datang dari Allah, dan begitu pun akan kembali kepada Allah. Bahagia yang mendatangkan bahagia Allah, begitu pun ketika menemui kesulitan, yakini yang menjadikan sulit pun adalah Gusti. Begitu pun yang kuasa menghilangkan sulit pun adalah Gusti Allah Subhanahu. Ini fondasi yang sungguh luar biasa dari guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Karena sesuai dengan apa yang disampaikan baginda Nabi, jika manusia sudah seperti itu dalam hidup dan kehidupannya, wajabat wilayatullah, maka manusia tersebut akan mendapat pertolongan dari Gusti Allah Subhanahu. Maka walaupun setelah nikah ada bahasa kab karbun min kurabid dunya, setelah melewati masa-masa senang dalam pernikahan, setelah melewati masa-masa bahagia dalam pernikahan, karena senang dan bahagianya semua terjamin dan semua kadang diperhatikannya, ya mungkin kebanyakan kadang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan suaminya molor baik. Umpama, mohon maaf, bahagia bagaikan raja, bagaikan ratu dalam pernikahan, ya paling 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Selanjutnya kita mempunyai tanggung jawab dan kewajiban masing. Maka kap dalam bahasa nikah adalah karbun min kurabid dunya, satu kesusahan dari berbagai susahnya dunia. Bagaimana dulu sebelum nikah kita mencari nafkah hanya untuk sendiri, maka setelah nikah kita diwajibkan dan dituntut untuk menafkahi orang yang kita nikahi. Betul? Bagaimana sebelum nikah mempertanggungjawabkan hanya diri sendiri, bagaikan setelah nikah kita untuk mempertanggungjawabkan diri sendiri sungguh sangat susah, ditambah lagi untuk mempertanggungjawabkan orang yang kita nikahi. Tetapi kalau seandainya kita sudah berpasrah diri kepada Allah, yang tadi saya sampaikan sudah lillah, merasa semuanya datang dari Allah, apalagi kedua belah pihak belajar meyakini semuanya ini. Betul?
Artinya suami ketika lancar usaha, istri pun pandai untuk bersyukur terhadap apapun yang Allah berikan. Begitupun ketika suami macet usaha. Ada yang macet usahanya? Ada yang macet usahanya? Maka semoga dilancarkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, ya rabbal. Maka jika seandainya satu ketika suami kita pun berada di dalam keterpurukan, kalau seandainya kita belajar memahami dan menjalani apa yang Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi tiap malam Minggu sampaikan terhadap kita, guru-guru kita, termasuk Bapak Kiai Haji Dr. Hadi Nurholik, sering menyampaikan dimanapun beliau berbicara, dimanapun beliau ngisi tentang kebahagiaan manusia setelah menjalani zikir kepada Allah, betul? Tentang fadilah dari Allah diberikan terhadap orang yang sudah istiqomah, maka kemacetan sekalipun tidak akan menjadikan sesuatu yang akan menghancurkan rumah tangga kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka dulur rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Malik menyampaikan sebuah maqalah, Tarba bidammin wansiban fathan wajur kasron tadzikrullahi abdahu yasur. Setelah kita melaksanakan akad pernikahan, maka kunci utama yang harus dipegang suami dan istri adalah suami belajar terbuka terhadap istri, begitupun istri belajar terbuka terhadap suami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena ini kunci yang paling utama dalam sebuah ikatan, bukan hanya rumah tangga, ikatan organisasi, ikatan satu majelis, ikatan satu apa bisnis apapun itu, jika dua-duanya manajemen terbuka, maka di sanalah akan tumbuh kepercayaan antara satu sama lain. Oleh karena itu kata Al-Imam Ibnu Malik, wansiban fathan wajur kasrun kadzikrullahi abdahu yasur. Akan tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat, akan tercapai kebahagiaan sakinah, mawaddah, warohmah, jika dua-duanya belajar berzikir kepada Allah. Kenapa? Zikrullahi abdahu yasur. Karena dengan berzikir kepada Allah akan menjadikan manusia bahagia di dunia dan di akhiratnya. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Maka bersyukur kita kepada Allah lewat zikir apapun di tengah-tengah lingkungan kita. Zikir sudah menjamur, betul? Ada yang memakmurkan Islam dengan zikir solawatannya, ada yang memakmurkan Islam dengan zikir ratibannya, ada yang memakmurkan Islam dengan zikir manakibnya. Dan kita terutama kebanyakan yang hadir detik malam hari ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencintai, mengikuti guru yang sama dengan amalan yang sama, yaitu zikir manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Maka semoga diistiqomahkannya kita di dalam zikir kepada Allah. Apapun kesulitan yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita, semoga Allah cepat memberikan solusi bagi kita. Amin ya Rabbal. Karena ini sudah dijanjikan oleh baginda Nabi, man lazimal istighfar, barang siapa yang senantiasa melazimkan istighfar. Istighfar di sini bisa kita saling mendoakan, memaafkan antara satu sama lain dengan bahasa dan bacaan yang sering kita baca, dari mulai li abi wa ummi dan seterusnya, betul? Maka apalah arti sebuah
bacaan istighfarmu jika hidup dan kehidupanmu tidak mau saling maaf memaafkan antara satu sama lain. Kenapa? Karena siapapun orangnya yang senantiasa dalam hidup dan kehidupannya bisa saling memaafkan antara satu sama lain, bukan hanya mendoakan dan memintakan ampun kepada Allah, tapi ada tindak lanjut dari bacaan yang kita baca adalah selalu berbuat baik dimanapun kita berada dan kapanpun kita. Maka fatwa guru dan orang tua kita bersama, berbuatlah baik kita walaupun kita tidak pernah dipandang. Oleh karena itu, dulur rahimahullah, kalau seandainya manusia sudah seperti itu, maka Allah akan menjadikan dan memberikan kepada siapapun orangnya yang senantiasa berbuat baik satu sama lain, dari setiap kesulitannya adalah jalan keluar. Maka semoga kita hidup di dunia ini bukan berarti bahagia yang kita raih tidak ada ujian, tantangan dan rintangan. Betul, sungguh sangat banyak ujian umpama kalau bahasa umum, tetapi kalau bahasa guru dan orang tua kita bersama, tanda cinta Allah yang diberikan terhadap kita, maka kapanpun Allah memberikan tanda cintanya terhadap kita, di situ pula Allah memberikan jalan keluar bagi siapapun orangnya yang mau dan berusaha berbuat baik satu sama lain. Amin. Ya Rabbal, kunci dari semuanya, janganlah pernah kita berpikir dan memikirkan hidup dan kehidupan orang lain. Belajarlah berpikir dan memikirkan kehidupan diri kita sendiri. Arif nafsaka anittadiri, berhentilah kalian semua untuk memikirkan sesuatu yang sudah Allah urus. Oleh karena itu, dulur jamaah para muhibbin rahimakumullah, semoga dengan sebab diadakannya pernikahan, satu, kita doakan untuk pengantin yang baru, betul. Siapa? Yaitu Ananda Yudhistira dengan Ananda Siti Nur Habibah. Begitupun kita pengantin yang sudah bari. Ya, bari. Ya, yang anu tadi mangan baru, barungah. Hari urang mah bari, baringung. Bingung mikiran. Jadi semoga apapun itu kesulitan yang Allah berikan terhadap kita, hakikat memang Allah menakdirkan kita dalam sebuah acara walimatul arus adalah setelah diadakannya pernikahan pengantin baru, tapi secara hakikatnya fatwanya semoga bukan hanya untuk pengantin baru tapi bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal, ya Rabbal. Oleh karena itu saya tadi pun sudah berbicara tidak akan berpanjang alam, karena intinya mendoakan kedua belah mempelai dan sedikit mengupas tentang yang ada kaitannya dengan pernikahan. Insya Allah nanti yang lebih panjang lebar dan dalam zikir dan doa akan sama-sama kita dengarkan dari guru dan orang tua kita bersama, Bapak Kyai Haji Dr. Andes Hadi Nur Khalik. Semoga beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang beliau rencanakan dan termasuk Sahibul Bait Pangeresa Bapak Kyai Haji Atim Nuri Muhammad Nur Yasin AW Al Kairo, semoga apapun yang telah beliau keluarkan semoga diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita yang hadir ke tempat ini sudah mengorbankan tenaga, waktu, pikiran, dan itulah hakikat perjuangan untuk memakmurkan Islam. Semoga Allah pun sama mengganti kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.